Penduduk setempat yang sering menggunakan lebuh raya Pasir Gudang seakan sudah lali dengan keadaan jalan rosak dan berlubang yang berulang kali diperbaiki mahupun hanya ditampal permukaannya. Tinjauan NSTP di sepanjang laluan Masai Utama Lebuh Raya Pasir Gudang mendapati keadaan jalan raya yang bukan sahaja tidak rata dan bertampal, malah terdapat kesan berlubang di tengah jalan pastinya sukar dilihat daripada jarak jauh. Laluan yang bermasalah di sepanjang kira-kira 6 km dari Lebuh Raya kawasan Seri Alam menghala ke Pasir Gudang itu didapati ada sahaja motosikal hampir terlanggar lubang berkenaan, ditambah lagi dengan sepanjang minggu cuaca hujan lebat terutamanya pada waktu petang menyebabkan air bertakung di tengah jalan.